Kita akan mengarungi samudra Kapuas menggunakan kapal pesiar. Kita lakukan di pinggir sini boleh, di pinggir. Nah, ini kapalnya ya. Ada beberapa siswa kita yang seperti biasa. Kita jalan dulu guys. Juga ada juga.
Tak tahu. Kapal Lancang Kuning biasanya digelar di sini. Nah, kita akan. Kalau siang, tapi tidak terlalu ramai. Ini karena di charter dengan kegiatan rapat dan lain sebagainya. Kalau yang malam itu baru ramai. Dari kapal Lancang Kuning ini kita melihat pemandangan tepian Kapuas. Itu salah satu kapal yang bersandar itu juga sama seperti yang saya naiki. Itu kafe yang biasa live pada malam hari musiknya. Itu masjid tepian Sungai Kapuas yang baru dibangun kalau nggak salah di tahun 2020. Kami yakini gitu ya, insyaallah. Maka kami juga berencana kalau kami punya kelebihan bisa berbagi lagi dengan warga TK, warga SMP, ya guru-gurunya, warga SMA kalau bisa ya, insyaallah. Doakan ya berkah ini cukup.
Makan siang guys. Silakan Ibu Yeni yang terhormat, makannya banyak-banyak sedikit ya. Dan saya kan ada YouTube Pak Yani. Silakan Pak Yani, lanjut Mas Yawal. Mantap ikan. Kita berlayarnya sampai ke Tugu Monas ya. Kemudian kita kembali lagi ke dalam kapal untuk rute kembali pada asal di mana kita dijemput oleh kapal pesiar ini. Thank you.